Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk jalani tes kesehatan hari ini meski istrinya tengah dirawat karena terpapar COVID-19. Sempat menemani istrinya, Thalia Praratia, yang tengah dirawat di rumah sakit karena COVID-19, bakal calon gubernur Jakarta dari koalisi KIM Plus Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk jalani tes kesehatan bersama pasangannya bakal calon wakil gubernur Suswono di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat hari ini. Di sela-sela menjadi pembicara di Gokal Institute di Slipi, Jakarta Barat pada Jumat sore, mantan gubernur Jawa Barat ini pun meminta doa agar istrinya bisa cepat sembuh. Arti bahasa Latinnya. Ini yang cerita adalah persiapan. Masih di rumah sakit dan mohon izin ke kawan-kawan, COVID masih ada. Istri saya memang salah satu pasien di rumah sakit terhadap itu. Mudah-mudahan mohon doanya dalam 2 hari 3 hari bisa keluar dari isolasi. Besok pemeriksaan kesehatan bagaimana kesiapannya? Siap.